salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sekarang saya berada di program Setahun Bersama Kerajaan Madani yang berlangsung di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. So, macam yang korang nampak, terdapat ramai pengunjung-pengunjung yang berada di bahagian food truck. So, apa kata kita interview diorang? Jom. So, nak tanya, macam mana dapat tahu program Setahun Bersama Kerajaan Madani? Sebab nampak banner. Macam mana dapat tahu program Setahun Bersama Kerajaan Madani? Sebab dalam TikTok tadi, sebab ada join event kat sini. Buat ada event kat sini. Okey, saya dapat tahu ni sebab saya dapat SMS regarding kekurangan bayaran saman. So, saya dah tahu sebab tu, tapi enjoy jugalah. Dalam banyak vendor makanan kat sini, mana yang paling menarik minat kau? Marok. I belum investigate semua lagi, tapi yang sekarang dah harga, so terus ke air dululah. Dalam banyak vendor food truck kat sini, mana yang paling menarik minat? Shawarma. Lalapun ni nasi lah dah. Sebab saya datang sini pun untuk bayar saman je. Shawarma kuit? Potio. Maybe the kebab, shawarma, boleh jalan-jalan dan makan macam tu lah. Kau rasa efektif tak dengan jualan-jualan truck, food truck kat sini sebagai tujuan tarikan pengunjung ni? Boleh cukup. Efektif jugalah sebab ada pelbagai variasi makanan kan. So, orang boleh try untuk tengoklah apa yang menarik kat sini. Setuju? Nak tarik pengunjung kat sini kan? Is it? Okay. Dengan adanya food truck kat sini, you say efektif tak untuk nak tarik pengunjung? Yes, I think it is effective. It's like an advertisement, right, of their food and everything. So, yeah, it is a good initiative. So guys, apa tunggu lagi? Cepat-cepat datang ke program Setahun Bersama Kerajaan Madani sebab kita ada kat sini sampai esok je. Jadi jumpa korang nanti. Bye.